Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 17 Oktober 2023. Berita utama, Jalan Gibran kian lempeng. Jalan Putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden makin lempeng. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak menurunkan batas usia calon presiden dan wakil presiden, tetapi hakim mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden berpengalaman sebagai kepala daerah meskipun di bawah usia 40 tahun. Berita selanjutnya, berburu target di waktu mepet. Target tinggi yang dipasang Partai Golkar Sulawesi Selatan membuat pengurus dan kader Partai Golkar jor-joran di sisa kurang dari 4 bulan menjelang pemilu. Target tinggi yang dipasang dikatakan menjadi penyemangat bagi kader untuk semangat bekerja. Berita terakhir, polisi telusuri jejak digital, dilarang like dan komen postingan calon. Aktivitas aparatur sipil negara dalam bersosial media akan terus dipantau jelang pemilihan umum 2024. Postingan yang berhubungan dan berbau kampanye akan dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.